Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih kerana telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari Emsta yang bertajuk Putri Sarah ucap tahniah. Tahniah sebab akhirnya mengaku dah berdaftar nikah, respon pelakon Putri Sarah selepas suaminya Samsul Yusuf mengakui dia sudah sah bernikah dengan Ira Khazar di Thailand hari ini. Samsul menerima akun Instagram IG miliknya sebentar tadi memuat pengakuan dia dan Ira baru sahaja bernikah di Thailand. Putri Sarah bagaimanapun menerusi Instagram story miliknya lagi mendakwa sebenarnya suaminya sudah berbulan mendirikan rumah tangga. Apa-apapun tahniah sebab akhirnya mengaku dah berdaftar nikah selepas berbulan bernikah di Thailand kan dakwanya. Sedang sibuk dengan penggambaran ibu kepada sepasang cahaya mata itu, dia akan menjelaskan perkara berkenan dalam satu video yang bakal dimuat naik. Kamu letak semua kesalahan di pihak saya, oke tunggu, kejap lagi saya buat video, tunggu ya, beritahu. Terdahulu, pergolakan rumah tangga antara Putri Sarah dan Samsul Yusuf berlarutan sejak 4 tahun lalu, selain dia mengesahkan mereka tidak lagi tinggal sebumbung gara-gara gangguan orang yang ketiga. Itu sejenak hari ini, sekian dan terima kasih.